Hai. Nangis banget sih, kayak inget kan malu gitu loh. Kayak kenapa aku sepanjang sambil sebut nama mereka gak bisa. Iya, iya, sumpah bodoh. Bisa joget, bisa belajar gue mainnya sabar, cepet. Nyebut nama member gak bisa lu. Gak tau Ci, itu aneh banget sih. Gak ngerti lagi deh. Aneh banget sih, halo. Tapi kita nunggu sih nih belum enggak tiba ada yang bilang gitu. Terus aneh kayak, banget. Terus apa gitu kayak? Apa sih? Enggak jelas sumpah. Harus banget ya dibilang. Iya gitu. Makanya kayak kayak misalnya ada orang ngomong sesuatu gitu tapi kita tuh udah tahu kayak yeah, oke, okay, yeah. Captain Obvious. Apa? Apa sih komen apa? Enggak ada, woi, enggak penting. Cuma kayak aneh banget. Kenapa sih? Apa pentingnya lu ngomong kayak gitu? Kayak gue udah tahu enggak sih? Udah tahu sih ya. Aku tahu kalau kayak Jena sih, tuh Jena tuh. Jena. Oke, Jena. Iya, kok kalau cewek dia kok nangis di tengah jalan? Iya, sumpah. Gue nyasar di mall mau nangis. Nama aku Jena. Annyeonghaseyo. Yah, pas bulan kamu. Oh, pantes. Habis di kamu deh kayaknya kiminya. Oh, enggak itu dibukain baju lagi. Gue sebenarnya tahu yang mau kimi. Gue juga tadinya pengen langsung mencat blok gitu. Cuman gue kayak gue sebenernya gak merasa tersinggung. Enggak Ci, kayak aneh banget Ci ini misalnya komen komen gitu. Tapi dia new visitor Ci, aneh banget gak sih? Kalau aku bilang kayak gitu. Kalau new visitor, karena dia juga dirinya. Oh iya, sama sumpah. Jadi aku punya fans aku. Yogurt, haha, I love yogurt so much. Oops, ada yang tumpah. Enggak. Iya, tapi sebahu aja kayak pertama kali yang kepotong pasang biasanya kan. Oh, pengen panjangin segitu aja. Jadi kalau panjang lagi, potong lagi segitu lagi ya panjangin. Oh, ini bagus loh. Iya. Saya hair. Ini ketebelan mau ditipisin. Pampernya udah. Emang hari-hari bikin musuh lah, bukannya emang musuhan. Emang bukannya emang musuhan. Lah jadi ternyata dia sama sama show Cici. Iya. Nah, enggak sih. Ini nih, si bakteri ini bakteri. Iya, aku tahu dia si introduce himself. Katanya dia orang yang tinggal di tempat Depok. Tinggal di tempat asal Spider-Man, yaitu Depok. Emang Depok dari Spider-Man? Thank you. Depok dari Spider-Man, Spider-Man dari Depok. Kata dia apa? Aneh banget lah. Nunggu apa? Sumpah ngerti lagi deh. Astagfirullahaladzim. Gue cukup so asik di showroom gue aja ya, Liv. Jangan menyebarkan so asikan
official orang lain ya, Liv. Malu, Liv. Cik, malu, Liv. Udah, Kak? Let's go. Radio lagi? Iya. Okay. Nah, ini tip dong, Nay. Boleh nggak? Boleh. Mau share rumah dia lagi? Nintip beneran. Hai. Ya udah. Mau. Sedotannya dikasih cuci. Oh my god. Yaudah, let's go. Cobain aja. Cabai udah nyampe. Emang udah dari tadi. Oh iya. Oh jadi nunggu. Kata-katanya mau tempe. Oh ya udah. Duluan ya guys. Dah. Oke. Duluan ya. Dah. Om tadi Kak Eli ke sana. Lihat enggak? Itu Kak. Ya enggak nengok sini. Oh my god, I love yogurt. Ada Kristi, ada kamu. Kalian tahu ini segar banget. Enggak tahu enggak. Cara bisa hijau, enggak tahu kayak istimewa sih. Dia kayak segar banget. Hijau. Hijau. Ini kayak tahu enggak? Maca-maca. Guys. Iya, tahu kan? Itu kalungnya. Eh, Kak Kren tau gak? Halo. Yang mana yang itu gak sih? Iya kan? Ih, gila sih. Bagi bening. Dia kayak bisa ganti warna gitu. Lo mau bagi apa, Coy? Nih. Acal mau ini gak? Biru, enggak. Kok kamu tahu? Aku punya. Aku dikasih juga. Iya? Iya. Kok dia bisa ganti? Halo, Tin. Aku juga bingung. Ah, tebak aku siapa? Tiba-tiba ganti warna. Oh, kayaknya suhu deh. Ada Kak Cika. Bukan Kak Cika, weh. Iya. Kak Indah dan Ashel. Pokoknya tempat ini. Enggak deh kayaknya. Mama kayaknya itu. Ini ungu. Pink. Si. Oh iya. Kok ungu ini gimana cara ungu? Gue tau, gak ngerti. Oh. Ini jadi biru lagi. Ntar hijau. Itu suara apa? Suara gak apa? Ada. Kita nunggu Katrin. Abis aku mau aku naik deh. Handphone. Gak itu. Handphone. Kalau aku ngepak tiba-tiba. Gimana makan donat aku sekarang? Ada iPhone ya mbak? Agak handphone ya mbak. Ah.
Ulang dong. Aku enggak gitu Kak Indah. Kayak selalu ada gitu. Enggak, gua off cam. Gua off cam. Bukan. Ayo Diki. Ayo jangan lupa ngomong. Iya. Ayo jangan lupa ngomong sama saya. Kami satu guys. Ih, kita kenapa aku gitu? Kita cepet banget, parah banget. Kamu. Gak ada Kak Cika. Oke, okay. Ini boleh kan diapa kan? Aku juga bingung. Kan hamil satu. Kak Cika yang mau kasus. Kamu lagi gak salah. Saya udah selesai, sebenernya. Belum? Mana apanya? Oh. Siapa yang bisa pakai press on nail? Tau pakai nail nih. Tahan. Buat besok doang, aku juga. Aku besok mau pakai. Aku beli udah mahal-mahal terus kok enggak pakai. Kok sakit hati dulu. Punya Freya. Jauh ya tong sampahnya. Sebelah lift tahu. Enggak aku bukan. Tadi aku kesitu bukan sih. Cih, kita duluan nih, Cih. Ada suara kacik enggak ada. Buset dah, buset. Semua orang aja Kak Cika, bro. Kenapa sih nyariin orang yang gak ada? Mungkin karena jaketnya suaranya mirip-mirip kali. Hei. Bawa dulu aja, sih. Siapa tau di atas ada yang mau. Oh, di. Duluan Ciaril. Aduh kesikut. Suruh lazim Katrina. Aku bawa. Kalian nginep? Kalian nginep? Enggak. Katrina mau donat enggak? Hai Kak Indah. Hai. Hai Kak. Oke. Aduh, selain akhir kita juga tidak produktif. Iya, kemarin aja aku gak showroom. Oh iya. Gak showroom. Enggak. Tepak. Let's go. Udah kosong ya? Oh iya. Let's go. Atas. Let's go. Flute. Cello. Clarinet. Violin. Aduh dingin banget tangan aku. Ini namanya bukan brain freeze, tapi hand freeze. Buset, suaranya gitu banget kayaknya. Aduh dingin banget. Hah, kangen banget sama tempat ini gak sih? Kayak kangen banget bro. Sampai netes airnya netes kita gak Aku isyarat. Lihat sama aku, Momo. Momo. Tapi nasinya nyala nggak, guys? Nyala. Kenapa, Kak? Nasinya nggak nyala ini. Nyala, Kak. Ini kita muter-muter, ya. Jauh banget. Marsha bukan yang di sana? Iya, aku mau udah taruh banget. Oh. Cijazel mana ya? Oh my god, cut! Jangan mundur! Nitip mana dulu ya, aku tumpah. Taruh mana? Oh, si Gang. Aku mau ngambil sedotan. Kayaknya di
Kemana si Jesslyn nih? Pengep. Pengep banget. Kita berjalan-jalan menelusuri. Aduh capek. Wow, jauh banget bro. Asik banget. Oh my god. Oh my god. Di tempat aku aja dulu masih kosong kok. Yang pertama apaan? Hah? Yang pertama apaan? Pintu pertama. Oh. Ini jauh banget pintu. Di tempat aku dulu aja. Di sini siapa aja? Ih. Oh my god, di sini gen 7. Gen 8. Oh, enggak ding, ada kas. Ada kas ini. Beda banget sih ruangannya. Iya, lebih kecil ya. Enggak. Terima kasih. Dadah. Barang-barang ya. Yes. Ya rame banget kita karya wisata. Enggak, kita ceritanya pentas seni yang kayak di sekolah. Apa? Enggak bawa minum. Aku juga bawa. Aku mau cuma kasih. Bukan lupa sih, tadi kan kayak buru-buru gitu kan. Aku emang enggak mau sih. Tadi aku ke mall dulu, aku nyari selimut, aku nyari sabun, aku nyari sampo, sikat gigi, terus kayak buat apa? Beauty blender, aku nginep hari ini. Terus kayak jadi buru-buru gitu. Nginep di mana jadinya? Sama kafe nih. Sama kafe nih. Di apartemennya kafe nih? Iya. Mau siapa aja? Sama aku. Oh, Jessie sama CJ punya mau nginep juga? Kayaknya mereka ada di hotel. Tuh sweet. Masih coba yuk. Coba gak? Oh kamu masih showroom? Iya. Kayaknya ini deh. Kayaknya karena tadi aku udah makan yogurt terus makan donat gak sih? Jadi kayak kerasa manis banget. Iya gak sih? Ini kopi gak? Kopi. Tapi dikit gak apa-apa. Masih bisa aku toleransi. Enggak sih. Aku bilang ini lebih manis. Oh, karena ada susu kental manisnya nggak sih? Nih, ada kayak coklat sauce or susu kental manis atau ada? Aku baru mau kamu. Aku kira kamu udah end dari tadi showroomnya enggak ya? Enggak, Beb. Pengen tidur nggak sih? Barusan aku pengen ngomong gitu, kayak, kok kamu pengen, kok kamu ngikutin aku sih? Kalau aku pengen ngomong gitu. Kan kita mangsa hati, kita sister. Sama siapa ya, sama Kitty? Kamu deg-degan gak sih? Gimana ya, Fre? Aku deg-degan juga, kayak sampai kemarin aku udah kenal sakit perut tau. Aku, kamu ngerti gak sih? Orang deg-degan mungkin saking cepetnya HP gak kerasa deg-degan. Tapi kayak gak enak, kayak ngerasa gak enak gitu loh dadanya. Aku pasti gitu mulu tau. Kalau aku mau deg-degan sampai sampai sakit perut tuh yang benar-benar gak bisa ketahuan. Kamu kalau gugup mules ya? Mules. Aku juga. Aku mules terus aku nangis. Gak tau harus nangis dulu. Biasanya kita setiap JR setlist sebelum JR aku nangis dulu baru aku bisa tenang. Kalau nggak bisa. Kayak sepanik itu loh, kenapa ya? Lucu banget, Prea. Kocak. Kenapa nih? Aku belum terlalu hafal sama Prea. Kamu udah? Kamu udah hafal itu. Enggak, tapi aku masih raba-raba. Tapi itu susah liriknya. Iya. Kayak agak ngerap. Kayak mirip-mirip gitu enggak sih? Tapi aku enggak dapat yang itu. Aku enggak dapat. Tapi kan itu emang kita udah
udah keluar kepala kan gitu. Tapi yang aku nggak dapat mirip rap. Kata kamu ada rapnya apa sih? Kau gue apa ya? Oh enggak kok, kamu nggak ada. Ayo mana? Itu aku memang apa? Hai kak. Hai. Oh my god, kenapa? Serem banget. Kenapa? Iya. Ngerti gak sih kayak ada ruangan yang kalau misalnya dimatiin lampunya masih tetap terang. Ini gelap banget, Krisi. Aku gak bakal bisa lihat muka kamu. Nyalain. Gak usah radio, gak apa-apa. Kamu gini aja serunya. Coba. Guys, lihat betapa gelapnya. Tuh liat. Ini gak kelihatan sama sekali. Kalian tau kan biasanya ada ruangan kalau tidur enak banget sumpah. Iya sih. Kalian tau kan ruangan kalau misalnya ada yang dimatiin lampunya ini. Gitu ya, gak dimatiin lampunya gitu tetap terang. Kayak tetap kelihatan terang gitu kan. Tapi ini enggak guys. Wede. Tapi udah berarti tidur pre. Iya. Kenapa gak kamu nyalain aja? Gak apa-apa. Ini aku aman. Itu liriknya masih aman. Enggak, kita udah sering dengar. Enggak, karena aku kemarin beberapa jam sebelum dia aku tutup telinga aku mendengarkan itu doang. Sih loh, kayak apa sendiri gara-gara kita sering dengar. Kalian kepo ya kita bicara apa? Iya, makanya nonton. Banyak surprise-nya ya, Pre. Yes. Cuma ini sih, sisanya aku udah... Oh ini! Oh itu kamu udah tau aku belum? Kemarin aku coba nakalin tapi pas dicoba joget enggak? Aku udah apa? Tapi tiba-tiba gara-gara pakai gara-gara udah itu kan terus kayak dilatih juga aku sih kayak... Iya. Aku ngomong grogi gitu? Iya, bahkan koreonya aja aku lupa. Di belakang kamu kan... Kayak aku yang ngajarin. Iya, aku ngajarin Christy guys. Keren gak sih? Lo tau gak? Hari ini itu aku baru latihan nyari yang kemarin yang pas yang blockingnya dibenerin itu aku baru belajar itu ya gara-gara itu lo baru belajar kemarin? Iya, aku tuh gak tau kan keren orang emang baik banget, biasa aja gak sih? Dong kita bisa rebahan tau, kayak cuman kita berdua doang di ruangan. Azizi dibilang gak boleh pindahin kursi, liat dia pindahin. Iya emang bener-bener gak ada hal lagi. Mereka gak tahu ya rundown-nya ya? Gak tahu kan? Kalian gak tahu kan guys? Rundown-nya? Kalau mereka gak tahu begitu loh. Oh. Gak tahu kan? Gak tahu. Makanya kalian nonton guys. Hey, Kage aku di showroom. Oh, iya. Disclaimer. Kage di ruang sebelah ya? Iya. Dulu kita di sini. Oh iya, aku dulu di ini, di sana-sana. Gua juga di sana. Kage, aduh sakit kage. Aku sebelah. Oh, di sebelah tadi. Oh, iya di sini aja kita ngobrol-ngobrol. Ini bikin TikTok yuk. Aku belum pernah di sini. Aku selalu dapat dari di sana tau. Waktu di akademi. Karena tuh kalau tinggi dia kayaknya ke Sinti. Akademi sana. Pulang tapi aku nyamuk. Aku lagi jalan, aku lagi jalan. Disclaimer. Gitu loh. Malah aku ada gini lagi. Member lain mana ini? Ada kagem, ada KGB, ada Kasimbi, ada Kacika, ada Cigre. Kopi. Ini minum. Enggak deh, minum. Enggak deh. Kenapa? Di mana kak? Kenapa dibuka pintunya? Kali ini tutup. Tadi nggak dingin. Aku tutup ya. Terima kasih Kasimbi. Gimana kalau kita tidur? Gimana? Wih, Kak. Ya, pengen rebahan, tau gak? Rebahan, Gim?
ada orang. Potong gak sih? Eh, HP aku. Oh, aku menggabungkan kursimu sama kursinya Cepi aja. Oke. Dah, yang penting udah izin sama orangnya kan. Sekarang aku tidur aja. Aduh, maaf banget Krisi, tapi tasnya menghalangi. Dah. Ya. Mana Marsha? On camp. Lagi gak camping sih kebetulan. Sebelah deh kayaknya. Kayak Kak Cindy lagi ke sebelah. Kok kayaknya ya? Kan punya aku kan? Pengen makanan asin gak sih Kai? Apa itu? Enggak deh, enggak mau. Tapi aku di sini aja. Biar maksudnya kalau kayak udah mau ngeliatin kamera. Kondisi kita nanti kelihatan. Aku bakalan di sini, guys. Ya bubar, bubar. Enggak. Kita yang bubar sih kalau gitu. Ke sini mana? Kau bagi ini dong. Suruh ke sini dong. Di sebelah. Waalaikumsalam. Kristi kok kamu gitu? Shalom. Aku mau shalom juga deh kayaknya. Kakak belum dulu. Tapi kayaknya ini guys, aku shalom tapi kalian jangan marah ya kalau aku matiin tiba-tiba karena kan kita enggak tahu ini JR kapan ya. Iya, iya. 2222 retweet. Ini enak. Shalom. Avocado. Avocado kopi. Aku enak banget. Aku suka banget jujur. Kayak dia kayak avocado mir kopinya gitu loh ya enggak? Iya. Kentang ya? Bukan teh, apa namanya? Kentang. Ini tulisannya ini kayaknya fries. Apa kayak? Ayam. Enggak ayam. Di bawah ya? Di mana? Di bawah. Biasanya emang kena makanan itu di bawah. Kamu gak nemu itu tadi? Tadi aku nemu cuma ibu-ibu lagi. Ini juga kantinnya mulai showroom tapi orangnya gak ada. Shalom. Shalom. Waalaikumsalam. Kemarin strawberry itu kayaknya bawahnya. Iya. Kita gak beli cemilan, Kristi. Sumpah aku cemilan, kalian kalau mau ambil aja. Aku gak mau cemilan, aku punya stick. Stick daging. Udah. Dia langsung emosi gitu loh, Kak Cika. Gak bawa. Maaf banget. Yang dari donat tadi emang gak ada titik. Kayak kamu tadi dikasih tisu gak sih? Oh ini aku ada nih Kak Titi. Bukan ini cuma bawa. Maafkan aku, ini masker. Aku kesini aku cuma bawa tas, dompet, HP. Apa aku meninggalin? Aku bahkan gak mau bawa jaket dong, kayaknya. Terus
Terus kamu nggak bawa minum, Dek? Nggak bawa. Terus kamu minum biru, apa? Kocak. Deh? Aduh, jangan minum kopi. Iya, aku nggak bawa minum. Ini punya siapa? Kita ambil aja. Minum kopi biar semalam biasa semangat dan banget. Enggak, maksud aku tuh minum air putih loh. Pasti dibagiin, ya enggak? Karena aku nggak pakai lip tint. Aku nggak bawa enggak. Tapi nggak cuma. Pasti paling nanti ada aqua. Air mineral. Selamat ulang tahun, JKT. Demi apa? Karena aku duduk. Enggak. Kamu lagi showroom? Enggak. Guys, kalau kalian mau cemilan 10-11 ke tempat aku ya. 10-11 apa? Lucu loh, Kak. 10-11. Oh, ya, boleh kan aku cemilan. Oh, lucu. Ini mau lipin enggak? Iya, mau dong. Aku bawa modal. Aku di dalam cover, aku sangat malas. Bukan bawa diri doang. Iya, untung enggak bawa, Kak. Untung cuma apa sih mau ngomong ini silakan guys. Enggak, aku enggak usah ngomong, Kitty, kita berdua udah mengerti, ya kan? Ini wifi aja. Parah banget, aku sudah paham, Kitty. Ini wifi aja sih. Nih, mau enggak? Entah, terima kasih. Ini wifi aja sih. Ini wifi. Kamu bakal kayaknya enggak ada deh. Ini ada wifi aja. Ini wifi. Kayaknya enggak ada deh, on tadi aja kesini susah. Ini wifi aja sih. Pergi aja lah kita lah. Gak tau kok tempat itu aja. Guys, kayaknya tempat konser kita ganti gak sih? Ya ampun, kenapa begini? Ada guys. Demi apps. Jika Iya. Mau masuk ke warga apa? Enggak. Ada yang punya power bank gak sih? Gak mau. Aku di kubanya. Mau pecahan. Guys, aku lagi showroom. Iya. Ada yang bawa power bank gak? Aku punya segalanya. Aku. Kalau kulkas masuk ke tas aku masuk. Aku lagi showroom. Kasih ini lucu. Maaf kasih dia aku pakai tempatnya. Kalau lapar. Dua. RT. Kalau habis sih. Kalau terpenuhi jadi sedikit. Iya ya. Tapi aku ini banget luar biasa biasa. Udah tapi aku belum makan. Banget bolongnya lihat tuh. Kalau bisa aku pinjam. Ini sih mah bolong deh. Kamu pakai. Dia kan sengaja plastik, tidak benar itu bolong dong. Ini. Oh. Kita kira orang. Itu ke Cindy. Ya, pokok kamu mandi dulu. Kok kasih tadi aku naik tangga? Live pakai kuota. Capek. Emang kok bisa live showroom terus pakai kuota? Emang ngabisin berapa kuota? Enggak tahu. Aku selalu pakai kuota. Aku selalu pakai kuota. Kayaknya showroom lebih ke baterai deh. Iya. Langsung pedas drop enggak sih? Kuota. Kalian enggak pakai desa aja. Happy birthday JKT. Terus maksudnya mau dikonekin salah listriknya. Oh, atau
kalau mau minta chattingan makasih ini. Wih deh. Makasih ini bakal diri buat nonton sinetron. Jangan ngomong. Wih. Ya, ayo. Eh, di sini bubarnya. Antara di sini atau di sebelah? Kalau gua jadi lu, gua. Nah, ini kok enggak ada? Oh, sini. Kasih ini di sini. Ini ada di sini. Ya. Iya, makanya. Karena kayak aku tuh di sini mulu. Satu tempat sama kasih skal, Kak Anin. Kak Gracia, maaf ya. Juga jadi kita surprise kita semua surprise jadi kalian nggak tahu kita juga nggak tahu. Belakang kasih ini kak iya tadi kita mulai jam berapa sih kak apa apa ini jam berapa jorok lu apa enggak itu pedes apa? Itu pedes apa? Coba gak? Jadi gua kasih lu karena gua udah pedesan banget apkot tapi kopi apkot enak sumpah gua gue pengen goreng kan ya ya gimana ya? Iya sama ya sama terus gitu kan muka gue kayak ya sama kan biar beda dari atas gong gue udah showroom lebih dari siapa ini gue koper kayak si paling semangat aku mau nginap nginap di mana kita nginap di sini tiba-tiba udah kita nginap di mana di sini enggak kira nggak pulang ngapain di sini konsernya 7 hari 7 malam makanya ada siapa aja, ada Ci Eril, ada Kak If, ada Kak Cindy, ada Kak Cika, ada Kak Mute, ada Kristi. Ada Kak Mute, ada Kristi. Ada Kak Cika, ada Kak If. Tadi aku beli burger tuh berapa? 27.002. Wah, wow. Nah, satunya 15 enggak sih, Kak? Gimana? Di mana, Ci? Burger lampu merah. Ini. Sebenarnya kalian bisa aja sih diberi nama Jeril, tapi jokin SR Jeril sama 2 hari. Burger di lampu merah. Murah banget. Traffic ban. Sebut aja sebut merek lu pada sebut. Demi apa? Oh, kita masih mahal deh. Lagi ada promo. Promo pakai Gojek. GoPlay. Iya, GoPlay. Enak banget. Kalau aku kurang suka burger sih. Ada mac and cheese. Burgushi mac and cheese yang enak kan? Enakan burgushi agak bahaya ya dari tadi pengen nonton Spider-Man ayo apa? Ini ya, nonton nih apa? Aku nonton mau nonton tadinya sama Indah and the Game apa? Oh gitu? Oh gitu? Oh iya iya cukup tahu kamu mau ngajak aku bahkan? Cukup kamu bahkan gak nawarin aku apa? Kamu bahkan gak nawarin aku tau Kak Cika ayo kita nonton berdua dulu ke sini TKP TW oh GT TKP TW AD si oh GT iya kalian mau sebelah kamu ada minum kamu gak? Minum kamu sebelah kamu ada minum aku gak? Kebalik nih enggak bukan kayak yang janji jiwa
Maaf banget. Ini terakhir yang di sini konser apa ya? Semua sebut semua. Kayak bisa semua kalau project member sama fans kan dibelinya Kokumi. Semua. Ya. Kokumi kenapa enggak ex kita ya? Dia sama Giselle. Sebut Kak Giselle. Kokumi malah. Pink sama. Terakhir yang konser di sini yang itu enggak sih yang kata ada Twice? CGR kagak ngerti Korea deh. Bukan di sini. Jadi kamu jadi Dragon Ball. Iya Kak Ip. Kamu botak. Bukan maksud Korea. Dan akan kembali kehidupan. Eh kita udah lama banget ya mau ke Balai Sarbini ya. Iya. Di kehidupan. Jeng terakhir itu Jeng. Bukan jadi gue sahur ya. Enggak. Itu tadi itu. Siapakah juga sahur gue dapat melakukannya? Yang aku ingat cuma konser itu yang ada Ada kesini ya? Mana? Di sini. Ada. Iya.
Lama banget nih, au. Lama lah, mau lama. Lama banget emang. Zoe, pengen ini deh. Pengen FGT deh. Oh iya. Bagus, ayam nenek. Aku berbakat. Gue bisa dari TA. Rame kan. Aku pengen belum. Member hits. Kayak kenapa gue jauh banget di stage aja kayak anggun-anggun padahal. Oh, di sini gue. Akhirnya beli ngejos kayak kemarin. Ini penentuannya berdasarkan apa sih? Enggak enak tau. Ini titip ya, show. Tahu. Ini apa gue sendiri. Lu deh, ini lo pakai tim gini deh. Dan stano. Belum. Lu apa panjang aja. Gue kayak somay kayak gini. Udah kamu tuh paham dong. Tahu. Lu bagus. Masih ya. Oh, ntar makanannya awe enggak ada lu. Eh, sebut merek semua, sebut. Awe, awe, awe. Awe, awe, awe. Eh, kan dia kan WA. Makan kita boleh awe, awe. BKBK, awe, 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 awe. Ayo, go. Oh my gosh. Eh, enggak diundang. Eh, kamu di mana? Guys, tadi cuma di sini, kamu. Iya. Eh, Zizi. Lah ini. Di. Mana? Gimana memindahkan bangku tanpa bilang kamu mau pindah sini aja? Mau tahu aja. Ya, kamu tangan lurus. Eh, kutek. Jadi, kutek bisa.
Alhamdulillah. Kenapa? Jangan satu stasiun. Kok musim ya? Musim. Eh, ini tulisannya nggak boleh pindah-pindah ya? Aku langsung bilang ke Kak Desi langsung. Gak bisa, karena aku keluar masuk sini. Karena aku saudara banget sama Ibu. Iya. Mantap aku beres sebelah guys. Apa kan beneran masih dicebakin? Nanti mau. Kayak Adi ini orang ini. Iya benar juga. Beda sebelah. Kadang-kadang aku yang buat. Eh Adinya juga dicebokin. Kalau siapa? Sama bapaknya. Aku kok Adi ini apa? Emang kecilnya dicebok sama siapa? Sama bapaknya kan? Sama mama enggak. Mama aku ntar aku jijik. Aku sama papa aku. Aku sama mama. Oh iya, taruh. Enggak, aku enggak.
Hey, yang Kristen belum ngelis. Lagi showroom ya, lagi showroom. Juga lagi showroom. Ngelis apa? Oh iya. Yang ngelis buat itu yang datang. Oh, udah Kak aku. Ip, kita enggak ini ngelis apa udah itu. Siapa yang mau bantuin aku? Enggak mau. Ya. Kristi lagi pegang HP enggak? HP-nya gimana? Showroom. Kenapa? Minta tolong beliin aku udah swipe di grup. Oke. Thank you, please. Aku juga punya kutek, besok aku bawa. Kalau besok pakainya emang aku bawa. Oh. Awe. Oke, snack. Gokil. Kutek, ditanya pada tahu. Ih, capek banget gue. Kayak membantu. Makasih Kak Ayam, Gesrif ada boneka. Huhu, kemain. Banyak. Eh, kita enggak boleh kalah. Besok aku bawa deh semua barang. Aku juga aku bawa semua. Eh, besok kita kan di sini. Kita makan siang bersama. Aku bawa. Makan kita dikasih main kartu sosial deh. Mau aku tempelin gua mau tuh. Boleh. Iya. Dia enggak tahu aku mau cara gimana. Kayak gini. Woi. Iya. Guys, showroom aku di bawah kata ini. Ribet ya. Masih di bawah kata ini. Sini mana sih? Lagi cerita. Kamu sih sini kan pengen cerita cerita ini. Demi apa sih tadi dia? Soalnya aku pengen beli, tapi tuh kayak nyampe nya masih lama lagi gitu loh. Aku juga kayaknya aku cuma bisa beli yang ini. Karena banget aku belinya tuh. Karena yang ini doang yang muat Kak Cika, tapi agak pricey. Mana sih? Aku beli di sosial loh. Kan. Ini sebab kamu banget bro ini sebenarnya cuma karena cuma ini yang cukup. Iya udah ya udahlah. Cuma ini yang cukup yang lain tuh kayak ngegedean. Aku mau pakai aku besok mau pakai kuku. Dede, sombong. Dede, astagfirullah. Dede, gimana sih? Aku custom ini ya. Di custom khusus JKT. Kenapa? Khusus JKT kan? Khusus mau perform kan? Pasti sih. Itu custom khusus mau perform kan? Aku gambar teddy bear, gambar ini banyak. Yang tempel. Iya, soal di suatu tempat itu. Kak Cika SR-nya lagi di ini showroom kedengeran gak? Kak Cika mana? Aku di sini otak. Kata ini benar-benar. Udah lah gitu ya cerita singkat. Selamat 10 tahun. Lu mau kesempat transport. Kamar dan 4 kami Shalanda ada
Rajib, Kak Isa Fitri, Kak Idol aja. Maksudnya Kak gini. Talia, Kak Nafida Nabas, Kak Sadia, Kak Chen, Kak Ayunda, Kak Fitri, Kak Dominik, Kak Rika, Kak Dana, Kak Seda, Kak Sandika, Kak Mira, Kak Sura, Kak Libraku, Kak Mail, Kak Rosa, Kak Met, Kak Ayam Puing-Puing, Kak Sarannya Yesika, Kak Sanici, Kak Firdaus, Sayang Cika aja, Kak Pani-Pani, Kak Yulia Yu, Kak Gusma, dan terakhir Kak Firna, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dadah, makasih. Oh my god. Baterai ku habis. Pantes kamu, N. Iya, baterainya habis. Seandainya kamu pakai dari hari ini enggak ya? Fake nailnya. Kamu baru pakai besok, Ci. Kamu udah pakai hari ini? Kayak hari ini aja deh. Takut besok enggak sempat. Nail kamu gimana? Oke, gini. Kok kayak gini sih? Kok aku dapat banyak? Dapat banyak gitu sih. Kok aku enggak dapat banyak ya? Asal Kristi. Asal di sana. Kamu ini tapi ukurannya cukup itu doang. Ukurannya gede banget. Kecil itu. Ini ukurannya gede, tapi itu aku bisa nyampainya berarti di yang di jari yang gede karena yang ini tuh kayak lebih kecil gitu. Kalau aku custom ukuran sih. Ya aku tahu. Kamu custom berapa? 120.
Ini berapa namanya? 111 apa? Tuh, kalau itu aku yang masih cukup di aku gitu loh. Biasa aku kalau misalnya beli tuh kayak gede banget, tuh. Sarah deh, Sarah. Ini apa untuk apa? Kuning kuku. Eh enggak, ini tempat kuning kuku. Mau kuning kuku dong. Satu. Mau aku habisin kuku aku lah. Mau aku botakin. Iya, Kak. Orang besok juga ditutup. Ini kamu pakai lem. Lem tuh enggak kuat tau. Eh, lem. Apa namanya? Kalau stiker lem yang stiker. Dia pakai lem yang Tiga lah. Sendiri. Tapi kalau misalnya pakai lem yang cair itu lepasnya pakai apa aja? Dikasih air aja hilang. Iya. Maksudnya kayak gampang copot. Aku biasanya pakai air. Kok pakai air kok mandi hilang? Enggak. Kayak harus kamu rendam dulu sih. Aku mau potong kuku dulu. Iya, aku lagi. Enggak ada makan. Jiwa. Eh, bawa. Mau apa? Kayaknya dua mau ada. Lihat tiga. Ada juga tuh besok pakai. Tiga lah. Si Christine. Nggak, itu lucu kemarin sih. Ya, kalau misalnya ada enggak boleh. Itu sih enggak ada sama Pani Christine. Iya, memang. Eh, Christine tadi mau cerita lihat aku kan jadi cerita. Dia pada yang disembunyiin aku. Enggak, Kasli. Pada banget kali sini. Tadi dia mau cerita aku terus lihat aku dia langsung diam. Enggak, aku mau bisikin hal itu. Aku gua. Iya, aku 13 Februari 2006. Kamu kok pakai sekarang sih, Fre? Tiga. Aku biasa masuk cepet. Lalu itu dia kemarin jam berapa sih? Besok aku pak, aku pakai pulang nanti sih. Iya, iya. Tapi aku mau kan? Kayaknya kita gambar. Oh iya tahu. Kau tahu berapa pakai? Teddy bear. Kemarin, tapi kemarin aku juga ketawa. Jadi aku mau coba. Apa ya? HP aku mana? Kau tahu gak sih ada waktu itu custom di custom gitu kan? Terus Gojo. Oh, itu lucu. Aku custom ini kuku bentuk kukunya Sehun Coco Bob Era. Coba lihat. Kamu ada yang kamu gitu pakai ya? Nanti? Ada. 120 doang udah sama ongkir. Belum beli. Enggak jelas lu. Kayak oh, ya pindah. Kenapa enggak suka? Enggak suka? Ya pindah. Kok pindah? Iya. Eh, kok pindah? Karena kan di sebelah sini mulu. Oh, enggak mau di sebelah. Oh gitu, dia pilih temen. Kayak biar enggak ini enggak sih, enggak terlalu. Pilih ruangan temen, enggak apa-apa aja. Pilih enggak, dia mau sama. Kayak gimana sih cara ini? Lo pergi dari sini. Kalau kamu mau order lagi, jangan kan dari sini, kalau dari pilih kamu juga. Customnya aku kemarin beli nih. Cuma 80. Kalau sebelahnya sama itu. Ya gimana kak, kosongnya di sini. Kata mau di kanan. Kamu masih linknya dari kemarin tuh kayak Kristi lihat dia masih belum ngasih link all shop yang ini ada punya Haechan NCT. Zoe, ya, kamu pernah pakai fake? Ya, maksudnya custom bentuk. Zoe, ini bisa custom. Ini bisa custom apa pun yang kamu mau. Zoe, lihat linknya main celana kemarin. Lihat. Gue nggak bisa pakai kayak gini. Eh, gue udah foto belum sih? Kamu bantet. 140.000. Kok pakai yang bening? Kamu bisa custom bentuk apa pun yang kamu mau. Tapi lagi ini tuh. Azizi emang bener-bener gak ada akhlak tau guys. Zoe, apa sih? Apa? Azizi ahlak apa mokal. Apa tidak apa mendengar suaramu? Apa tadi nama story? Gak mau ah. Suho, apa namanya Suho? Menurut kalian aku nikah sama Suho gak? Sama Suryo. Udah gue bisa nanti. Gak tanya deh. Gak tanya nanti Suho pas ke Indonesia terus yang event itu toko oren nama Indonesia nya Suryo gimana sih? Iya sih. Aku udah bilang, tau dia nungguin sama Suryo, bukan Suho. Itu Suryo bener-bener nungguin kamu. Dia bener-bener berharap tau. Masa kamu mau PHP-in sih? Gila kali ya? Ya orang gila. Musang lagi hijau. Suryo siapa? Tau gak kak itu, Rana? Suryo siapa, weh? Hijau. Pokoknya aku maunya sama Suho. Oke, kak. Makannya apa? Makan. Makannya apa? Gak tahu. Gak mau makan. Besok kita makan awet, percaya gak? Enggak. Iya, aku udah bilang kok. Udah bilang. Mau awet besok. Eh, itu disco kah? Itu kak. Oh, bukan kan? Adep. Apaan tuh sih emang? Itu sih. Itu mandep adep aja. Iya, apaan kok padahal. Cisanya dia tanam itunya bunga mataharinya. Udah. Nah, agak bunga matahari ketiup angin. Kamu kotor nih, kita harus pakai potong kecil. Habis makan awe, kukunya kotor. Lagi JR ya, belum? Tadi tuh suara ini,
lagunya yang bisa tes audio kayaknya. Enggak boleh bohong. Ngetes speaker enggak sih? Woi, kayaknya kita harus si paling speaker, speaker. Like a speaker, 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 speaker. Ini tas siapa nih mahal banget kajinannya? Ada di situ ada tahu. Beneran enggak sih itu tas? Iya kali ya. Kenapa aneh weh? Aku normal-normal. Tapi kayaknya Kak Sini juga punya tas yang sama. Iya. Iya. Kak Eli juga tasnya merek itu. Ih, kok aku dipotong tas yang kayak aduh. Berdaging. Nah, memang Jeko aku mana ya? Kok hilang? Jangan dingin. Apa yang membuat kalian semangat? Berarti bukan Jemin. Jemin mah udah jadi satu energi aku dengan semangat. Kayak bensin ya. Yes. Apa yang bikin kita event di Sarbini? Gala. Guys, update ya. Belum jadi lebih panjang kan? Karena aku udah kayak di. Yang kayak gini-gini nih, ini kata Cici Jaslin. Mana nih Kak Cika katanya mau makan aku. Cicalin aja dong pakein aku. Aku aja enggak bisa pakein sendiri. Iya, aku. Aku yang makein aku. Coba-coba makein sini. Gimana ya caranya? Ini kenapa dikasih cuma satu sih tisunya kayak Iya. Ini mau. Ya ampun, ini dikasih dalam teater ya, Joy. Shalom. Waalaikumsalam. Kamu katanya mau warnain kutek aku. Kutek diwarnain. Tuh, itu dulu tuh. Kok apa namanya? Kutek yang kacika dulu kamu mau. Aku ini dulu aku rapin kukunya dulu. Sakit enggak? Nah, udah selesai. Itu? Iya. Enggak dia udah. Sakit enggak? Mana lihat sakit. Ih, gemes. Coba lihat. Kasih mau. Tapi kamu lihat. Sini deh aku. Aku jadi mikir aku pakai press. Kegores apa? Kegores angin kamera. Masa sih? Iya. Iya, satu dulu.
bagus coy. Untung gak kenyang. Kayaknya gak, mbak. Terus kayak baru sebelah, baru satu doang. Kurang brand ya, ayo.